Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya Dayat Rock ya. Dimana pada siang hari ini ya cuaca alhamdulillah sangat mendukung ya. Kita mencoba untuk strike lah dulu hari ini. Jadi dimana lokasi strike ini tidak berjauhan dari lokasi yang seperti biasanya. Oke, rekan-rekan, semoga rekan-rekan selalu diberi kesehatan ya, diberi kesuksesan untuk kedepannya dalam berkarir ya, dan maju terus ya. Oke, sebagaimana kita ketahui ini sudah sekian lama beberapa waktu lah ya, saya sudah tidak strike. Hari ini saya mencoba lagi untuk strike lagi ya, untuk strike dikarenakan kesibukan saya. Aktivitas yang dijalani menjaring ikan ya dan memancing ya. Oke, seperti itu. Oke, kita pada hari ini berada di daerah Pulau Pelunjuk ya. Kita mencari umpan terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan. Nah, sekarang saya berada di Pulau Pelunjuk. Ini ada rekan-rekan saya yang lagi mencari umpan itu, kita boleh lihat dari sini. Itu yang baju merah ya, kita boleh lihat. Nah, ada tuh di sebelah ranting sebelah sana. Lagi mencari umpan rekan-rekan ya. Ini pulau ini biasa digunakan untuk mencari umpan pumpun. Alhamdulillah di sini pumpun lumayan dan senang dan gampang dicari. Dan kita boleh lihat di sana ada rekan-rekan kita juga yang lagi menjala ikan di tepi pantai. Saya sambil menunggu untuk strike, jadi saya berlabuh dulu di Pulau Pelunjuk ini untuk mencari umpan terlebih dahulu. Nah, sambil mencari umpan, saya melihat di sini ada rekan-rekan saya yang lagi menjala ikan. Kita boleh lihat itu ya, menjala ikan. Nah, di sinilah aktivitas kita nelayan berbagai macam nelayan pinggiran. Ada yang menjala ikan, ada yang memancing, ada yang menjaring pinggir ya, dan bermacam lagi ya rekan-rekan ya. Kita boleh lihat pulau ini ya. Pulau ini di waktu surut ini lumpur semuanya rekan-rekan. Jadi kita boleh lihat di sini. Ya, kita boleh lihat ya. Di sini. Ini saya berada di Pulau Pelunjuk bertepatan di depan PT Pasir Panjang Karimun Granit. Ya, kita boleh lihat di sana. Ya, rekan-rekan. Ya, itu di sebelah sana itu kampung saya itu rekan-rekan. Di sana juga kita boleh lihat rekan-rekan. Di sana juga ada bapak-bapak itu lagi membongkar jaring ya. Itu namanya dia mencari ikan jaring seperti jaring kitang atau berbagai macam ikan juga lah ya. Dengan cara tadi saya lihat tepuk-tepuk airnya terlebih dahulu. Rekan-rekan ya, sambil menunggu umpan yang ada. Nah, saya terlebih dahulu bersantai-santai di sini dulu ya, menunggu rekan saya sudah selesai mencari umpan baru kita go ke lokasi untuk memancing. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah selesai mencari umpan. Ini geng kita nih lagi mencari umpan nih, sudah selesai namanya Dodi Coverfield. Kita boleh lihat. Ini dia, boleh tunjukkan lu nih umpan di mana umpan dia. Ini umpan dia nih, coba angkat sini. Ini kan genggam mangkat. Kan ini umpan kawan. Ini pumpun kita nih. Tak tengok nih pumpun kita nih. Nak sampai pagi besok boleh nih. Segar-segar pumpun kita ya. Besar-besar. Oke. Bentar lagi kita akan meluncur ke lokasi. Jarak yang ditempuh sekitar 1 mil atau 2 mil. Ya. Oke, rekan-rekan, kita lanjut lagi menuju perjalanan ke lokasi spot mancing.
Okay. Ini dia ya. Sudah sampai ke lokasi ya. Oke, pancing dulu. Tengok nih, langsung turunkan joran dulu. Luar biasa nih umpan juga. Rekan, ini lokasi kami ini ada 3 atau 4 tempat rekan. Jadi harus diketahui juga. Ya. Trek pertama, cuaca pun hari ini hujan. Yeah. Ya. Ya, ini ikan apa ini? Ikan gelama. Ikan gelama ya? Oh, ikan gelama. Iya, mantap. Ya, cuaca hari ini mendung berhujan ya. Jadi kita pun agak terbatas nih untuk memancingnya. Boleh tunjukkan ikan apa tuh, geng? Ikan gelama namanya guys. Ah, ikan gelama, mantap. Eh, lokasi mancing belakang Pulau Betung. Guys, orang depan lancar nampak. Narik terus orang depan nih. Ini deh guys ikannya. Narik terus, ya. Ini namanya gelama lagi. Gelama namanya guys. Iya. Strike ya. Eh? Pancing tepi Pulau Betung. Eh, luar biasa nih. Tarik terus, Mang. Mantap. Lagi-lagi. Hah? Apa itu? Rasa tapi yang timbul gelamu. Gelamu lagi. Jadilah geng. Jangan sampai tak ada aja. Mantap. Ya. 3 lawan 0. Luar biasa. Narik terus. Oke, guys. Waduh. Ini dia. Orang depan boleh tahan nampak. Wih. Apaan itu? Gelama lagi guys. Musim guys. Musim gelama napa ini guys, tapi gelamanya kasar nih guys. Agak ke depan sedikit nengok guys. Wih, mantap lah. Wih, kasar juga gelamanya. Boleh tahan deh. Wih. Luar biasa. Mantap.
Iya. Terus. Luar biasa. Ay. Lama lagi. Ohoi. Hari ini pesta gelama. Luar biasa. Gini. Oke guys, ini gelamanya guys. Luar biasa pesta gelama hari ini. Bertepatan kita di Pulau Betung. Biasalah. Ini kita air masih surut. Nanti menjelang pasang baru kita pindah lokasi. Di sana ada juga pompong saudara kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Strike lagi. Karang Pulau Betung, tepi pulau. Ya, lanjut. Hari ini kita pindah lokasi dulu. Cuaca alhamdulillah cerah. Jadi kita cari lokasi dulu lah. Lokasi di mana kita akan tengah sedikit. Ini air pun sudah mulai masih jalan surut. Cuman kita kita cari lokasi tempat dulu. Oke. Ya, ini orang kita nih lagi tarik jangkar depan nih. Belumpo-lumpo. Biasalah. Ya. Oke. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Oke. Mantap. Tengok orang kami depan tuh. Wih. Luar biasa. Pindah lagi. Kita ke lokasi selanjutnya ya. Ya, kita pindah lokasi lagi. Ya, ini masih di belakang pulau ya. Tadi kita coba ke tengah, angin kencang, ya, ombak lumayan. Jadi kita ambil tepi lah dulu. Ini kita bertepatan di belakang pelunjuk. Belakang pelunjuk. Ya, boleh lihat. Ini ada pompong layan kita yang baru lewat. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, strike ya. Iya, boleh tahan. Apaan ini? Ikan duri, geng. Ini ikan duri sepedas nih, geng. Luar biasa, geng. Biasa lagi, lokasi belakang pelunjuk nih, geng. Masih tetap seperti biasa. Angkat lu ikannya, geng. Geng, tak nampak ikannya, geng. Angkat lu ikan dikit sikit, geng. Ini ikan duri, guys. Ikan duri, geng. Tadi ikan gelama, ini ikan duri, geng. Luar biasa. Oke, geng. Kita lanjut lagi. Oke, rekan-rekan. Kita masih terus berlanjut ya untuk strike hari ini. Cuaca hujan ya, rekan-rekan ya. Kita boleh lihat cuaca hujan. Alhamdulillah kami dapat berlindung ya. Biarpun dengan pondok yang singkat ini. Nah, tapi alhamdulillah lah kita tidak basah juga. Dapat berlindung kita. Dapat berlindung untuk berteduh lah dengan situasi hujan seperti ini. Ya. Kita boleh lihat ini. Hujan deras ya. Hujan deras. Aduh. Ya, kita boleh lihat suasana, cuaca hujan seperti ini tuh. Hujan sangat keras ya. Sangat keras hujan. Ya. Seperti daya kita ada. Nah, ini kawan kita nih. Lagi mancing pun lagi strike dia. Kita boleh lihat tuh. Hujan strike. Ya, masih terus berlanjut, rekan-rekan. Kita boleh lihat. Ya, kita boleh lihat dalam situasi hujan pun begini kita masih mancing ya.
Kita boleh lihat. Rekan-rekan. Oke, rekan-rekan. Kita masih terus berlanjut untuk mancing di pinggir batu bertepatan di Pulau Pelunjuk. Ya, Tanjung Balai Karimun, Bumi Berasam. Lanjut. Waktu sudah mau masuk maghrib ya. Jadi waktu kita singkat hari ini. Okay. Ya. Jadi ini rekan kita lagi masukkan ikan. Okay. Yang dia dapat. Ya, lumayan lah. Okay. Kalau untuk bakar-bakar malam. Jadi hari ini kita memancingnya mendapatnya anak-anak ikan saja. Ikan gelama dan ikan duri. Jadi belum dikasih rezeki untuk ikan-ikan yang size ya. Ya. Lagi mencari di mana lagi posisi ikan itu. Satu lagi. Oke, cukup lagi. Gelama berapa ekor gelama? 3 atau 4 ekor aja. Hah? Kota salah 5 ekor tuh gelama itu. Coba tengok tuh betul. 1 2 3 4 5 ekor. Nah, duri sama duri satu. Ya. Lumayan ya. Cuaca pun hari ini tadi kurang mendukung rekan-rekan, jadi kita berpindah-pindah, jadi tempatnya pun kita menghindarlah ya, mencari tempat yang aman. Di sini sekarang kita pun masih di tepi pulau ya, tepi pulau itu ada rekan kita di belakang juga ya. Ini sudah mau masuk waktu maghrib. Oke, rekan-rekan, kita masih berlanjut beberapa jam ke depan lagi. Setelah itu baru kita nanti go lah, pulang dulu ke rumah ya. Nanti kita sambung lagi episode-episode selanjutnya. Ada rekan-rekan? Oh, masih ada lagi. Nampaknya ada strike. Ui. Boleh tahan rekan-rekan? Iya. Oh. Anak ikan gurut ya? Anak ikan gurut. Wah, ini dia. Baru naik rekan-rekan. Naikkan gurut. Ya, naikkan gurut nih rekan-rekan. Mantap. Ya. Nah, ini mancing di tepi karang ya. Ya, tepi karang airnya pasang ya. Oke. Ya, masih berlanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Boleh dilihatkan dulu ikannya? Ya, ini gerutnya. Wih. Lumayan. Oke. Yang depan ini memang kalau bahasa kami bilang rekan-rekan penganyi. Oh, depan ini memang penganyi rekan-rekan. Tengok. Oh, boleh rekan-rekan. Ya, lumayan lah. Okay. Mantap. Oke. Okay. Waktu sudah masuk malam. Jadi kita cukup sampai di sini saja ya. Kita hari ini mancing suka-suka. Ya, kita mancing suka-suka. Jadi kita mancing di tepi-tepi pulau. Mendapat anak-anak ikan saja, belum mendapatkan rejeki ikan yang size ya. Oke. Okay. Cukup sampai di sini saja video saya pada hari ini. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel Dayat Rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.